diri, serahkan kepada pimpinan, bagi tahu kata ambil duit ini infakkan kepada orang miskin. Sebab aku nak hukum diri aku, sebab kerana duit inilah, kerana harta yang sementara inilah aku terlepas solat lima waktu tadi. Boleh tiru macam dia tak? InsyaAllah. Imam Bazali kata, ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ikut sikit pun jadi. Tak tegak sebab kereta, depomen kereta BMW ni lah, aku terlepas bayang. Balik-balik pijak kereta BMW. Ha, jangan gitu. Balik nak jas biji pun, tegak lah. Sebab kita, orang kata apa, denda diri kita ni. Penyesalan diri kita terlepas dari semua. Kalau tak apa-apa tu, kita pasal. Naik Rasulullah minta kurang dekat Allah. Turun lagi. Nabi Musa kata berapa? 45. Tak boleh naik kurang. Naik minta lagi. Takkan aku nak minta lagi kot. Sedangkan di awal tadi aku nampak Jibril tu bila mana nak hantar aku jumpa dengan Allah, dia sujud rapat ke lantai. Sebab apa? Malu je dia dengan Allah. Ini aku Rasulullah. Aku Muhammad nak jumpa Allah, nak minta diskaun. Mustahil. Jadi Allah Musa kata terserah. Ini makhluk cerita. Terserah. Engkau bawa tu pula solat 45 tu, solat 50 waktu ni, aku yakin umat kau takkan mampu melaksanakannya dan ramai akan masuk ke dalam neraka. Waktu tu Rasulullah kata, tidak, aku tak kenalkan. Aku tak sanggup, aku tak mau umat-umat masuk neraka. Dua perasaan, kasih kepada umat, malu kepada Allah, menang yang mana? Kasih kepada umat. Menang ke umat lagi. 9 kali, yang terakhir, barulah menang kepada Allah. Itu juga. Sebab tu soal Isra Mi'raj ini melibatkan kepercayaan, aqidah. Bila mana Rasulullah turun, buat musyriki ni dengar-dengar kata Rasulullah ni menceritakan aku pergi naik ke langit. Dalam peristiwa Isra Mi'raj lah membuktikan betapa ramai orang-orang yang beriman dengan Rasulullah, dan tak kurang juga dari kalangan orang-orang yang dah pun beriman kembali murtad. Sebab kau tak percaya dengan Isra Mi'raj. Betul ke Rasulullah boleh naik atas ni? Betul ke Rasulullah boleh naik atas ni? Macam mana naik? Pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Betul kau, kau naik Isra Mi'raj ni? Betul. Kau naik ke mana? Pergi ke Masjid Al-Aqsa. Semalam, ha? Lepas tu pergi mana lagi? Naik ke atas. Langit. Air ketujuh. Turun pagi ni. Betul ke ni? Percaya ni? Akal kita tak percaya. Di kuasa Allah. Nak uji. Ya Muhammad, aku nak uji kau. Betul ke ni? Engkau angkat kaki sebelah. Angkat belah kiri. Dia sengah berat kata belah kanan. Dia kata belah kiri, Allah. Angkat belah kiri. Angkat belah kiri lah, semua angkat. Ha. Ya Muhammad, angkat sebelah lagi. Mana boleh? Kenapa tak boleh? Surah kata kalau angkat sebelah lagi, jatuh lah. Ha, ni kata kau tipu. Angkat kaki pun tak boleh, macam mana kau boleh naik lagi? Ha, boleh. Surah kata tak tahu. Kau nak tahu benda ni, pergi jumpa Sayyidina Umar. Bila pergi jumpa Sayyidina Umar, ya Umar, kau cerita kat aku sikit pasal Isra Mi'raj. Kau nak tahu pasal apa? Yalah tadi aku suruh Rasulullah angkat kaki sebelah, dia angkat sebelah. So angkat sebelah lagi, dia kata tak angkat, kalau tak angkat. Kalau angkat jatuh lah. Angkat kaki pun tak boleh, macam mana nak naik lagi? Rasulullah, saya nak kata apa? Saya nak kata tak apa, tunggu Ustaz. Jawapan dia ada kat dalam. Dia masuk, saya nak masuk. Bawa pula pedang, pancunglah tu juga. Saya, sahabat, para sahabat yang lain marah dekat saya nak mak. Kenapa? Buat ada kutu. Awak buat ada kutu. Awak bunuh saya. Sayyidina Umar kata soal aqidah, ada yang perlu dijawab dengan lisan dan ada yang perlu dijawab dengan ain sight, dengan mata pedang. Ini soal aqidah. Hari ini kita hari ini aqidah hari ini bukan kita soal Isra Mi'raj. Bahkan ribuan anak-anak muda hari ini, kalau kita tengok dalam rekod, walaupun rekod tak rasmi, tapi perlunya ada sikap sensitiviti kita terhadap perkara-perkara isu-isu yang ditimbulkan. Apa dia isu murtad? Cukup banyak. Ribuan angka yang jelas berapa? Angka jelas berapa? Ada yang sampai kata puluhan ribu orang murtad. Itu yang betul-betul murtad, dia declare kata dia murtad. Yang tak declare macam mana? Imam As-Sadusi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ini bukan soal murtad lah, ini soal akidah. Murtad tadi ni dia keluar dari agama, ni soal akidah. Apa dia kata? Orang yang tidak ada sifat tauhid, tidak ada pegangan tauhid dalam dirinya, antara tanda-tandanya adalah tidak mampu untuk mendetailkan, menceritakan, menguraikan sifat-sifat Allah, 20 sifat Allah, maka belum dinamakan Islam wal'iyadzubillah.
tuan-tuan. Eh, ganah ni. Kasar masa Nusi ni, kata perkataan tu. Kasar dalam mata pemberani, kasar ni. Apalah kata lagu tu. Kita sifat 20 orang ni kena ingat, tak ingat ni. Dia kata kalau tak ingat, urai pun tak boleh. Belum tentu lagi Islam. Ya. Macam mana? Apa pentingnya sifat 20? Bahkan ada orang kata sifat 20 ni bina. Sifat 20 ni perkara yang direka-reka. Apa pentingnya? Inilah yang dimukilkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mengatakan bahawa sifat 20 itu merupakan sifat yang cukup mengatakan basic membahaskan tentang ketauhidan. Ini pun cukup sifat 20. Sebab pun dalam buku ada cerita tentang Allah itu wujud, Allah itu bersifat begini-gini sebagainya sampai 20. Dan digabungkan lagi dengan 20 yang mustahil, satu yang harus, empat yang wajib bagi Rasul, yang kita katakan tadi ramai orang tak percaya kepada Rasul. Sebab apa tak percaya? Dalam surah Isra dan Mi'raj, ramai orang yang murtad pada waktu itu. Rasulullah balik turun cerita Isra dan Mi'raj, ramai yang murtad tak percaya. Sebab tak adanya kepercayaan empat sifat Rasulullah.